Yesus romatibu, bege hatan ajak kon burju, narodo Yesus pangoluho, asal porseaho. Macai las rohata imuse, molo iya sian dosape, sai romahita tu surgoi, lau sonang madisi. Roma tu Yesus unduk konma, pambahenan muna sotama, naing sesaon na dodosami, dibain mudar nai. Shalom. Horasma di Hamosalutna amaname inaname ruasni AKBP Raja Wali asamulauta perminggu-ata tapa unduk jelata paseret marohata martang yang dibagas rohat tadi. Amin. Tepuji Tuhata marhite buku ende nomor sia ayat sada rodaya 2. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tundi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sungonon dohatani Tuhan Jahoba, idama, au, apala au sadiri use usoso got dibiru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalulu ini parmahan di punguan nagano pari, uju di tonga-tongan ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biru kusogot,
Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata, pargugu naso hatu dosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala di leon ho anakmu na sesedai tuhami, jala di palua ho hami sian gongguman ni si bulis, upang hidu hami matuho, seromoti mahami di bagasan hatam, asa margugu hami, jupa masa hasusaan dohot hagugutan. Saisi sama dosa nami dohot pangalasion nami dihatam nabadiai. Saya parbadiai marohanami marhiti-hiti todim. Jala pamasuk mahami Tuhan luan sugut. Asa pujion nami ho disi, rodi seliling mililing na, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende kita sian buku ende nomor 220 ayat sada. Tangihon amu ma patik ni debata, imana tersurat di 2 Musa 20, memuka dayat sada rodi ayat 2. Dungi diaturhon debata masudi aka ataon nin nama, ahudo jahoba debatam, napar warhon ho sian tano misir, sian bagas parhatubanammu. Atau ngerak magidogo goma hita tu adupan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulau nahombar tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 167 ayat sada. Thank you.
sato poti madusata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu nasuha tudusan jala amanami. Ujo hamido guarmu nabadiai. Alana tergugut ami marningot dosa nami. Saya marasimi roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni dibatahan agabe jolma alani hami. Namate jalan na ehe sian namate. Nama naik tibanwa gijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami. Saya patoktong ma dihami roha hamolation tuho. Oton di perbadia pangapul dina marsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa merlas bi roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhatian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak kami. Saya tangihon mahami ho ale debata ama. Anak dohot ton di porbadia. Amin. Tapi gima baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Roma hamu tuahu asa mangulu ton di muna ninna Tuhan Jahoba. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenok kusongon itak. Nakpe rara songon abit asubba. Gabe songon hapas do Muse. Asa ngapon ma di dibata na di ginjang. Amin. Marende kita sian buku ende nomor 220 sada ayat sada rode 2. Bagaima epistel nagabe turpuk biar mingguan imana tersurat di 2 Musa 4 memuka ayat 10 alu sahat rodia 20 tolu tajahama marsikat soreng. Dungi laho masi Musa mulap tu si Jetro si matua nai di dokma tu ibana ia loas ma au laho. Asa mulak au tuha anggiku akana di Mesir. Asa huida manang na mangulu dope nasida. Dungi ina si Jetro ma tu si Musa. Laho maho mardame-dame. Dungi nina Jahoba ma tu si Musa di Miria. Laho maho mulak tu Mesir. Ainunga mate sudehala. Akana tumahin Musa. Jadi dibuan si Musa majol mana dohot akka anakna jala dipahundul nasida tu halode asa mulak tu tano Mesir ditiop si Musa uhut tukok ne debata di bagasan tanganna dungi nina Jehova Musa tu si Musa ingot ma di ham mulak mu tu tano Mesir patupahun luhut halongangan dijolo ni raja Firaun akan aku pasahat tu tanganmu. Alai anggo au patakanut kuma rohana. Asa unang diloas bangsoi lalau. Dungi
dohonommu ma tu raja Firaun. Songonon do hatani Jehova, anakku si Haan do Israel. Alai hataku tuho, los ma anakku lau, asa diului au, mulutu majuaho mangawas ibana, idama saibunwoku do anakku habaju. Ido sahatna, mertua do akan atu mangion hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Marende ida sian bukuende nomor 184 ayat sada. Tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon didongata saha porseon disandok portibion, rap mahita madok. Au porsia didibata jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit doa tano. Au porsia di Jesus Kristus, ana didibata jahoba na sasadai, imana tibuan ni si Maria, nagabe-gabe sentun di perbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata, natu maun na bernit, dipanguman silatus, namate terpajal do ibana dihau pinar silam, natu watu banu atur dung ditanom, namulak mangulu diari patuluhon, namanai tu surgo, lahun tu siamun ni dibata jahoba, amanai pargugu na suatu dusanin, disimai bana paim langsung ketutanohon, manguhumi halak namang mulu doot namate. Hau porsia diton di porobadia. Jala dong sada huria nabadia. Huria hatapan halak kristen akan nabadia. Doot ya zani dosa. Doot ya tai naman dok. Mulak mangulu doso daging halak naung mate. Doot di hangluan nasura sudah. Amin. Shalom amang inang. Selamat hari Minggu madi ita saluhna. Tapi gimajo tikting na masa manaksi pamasaon di hari Minggu na di hari Mingguon, 5 Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Na parjulu goar di Minggu sadarion 5 Minggu pasapulu sadahon dung trinitatis. Topik minggu, debata napaluahon. Napaluahon, ibadah minggu via video streaming. Berkaitan dengan diperpanjang PPKM level 4 tentang pembatasan kegiatan ibadah di gereja atau tempat ibadah lainnya, maka ibadah minggu ini kita laksanakan di rumah melalui video streaming HKBP Raja Wali di YouTube. Diminta kepada seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut dan mengumpulkan persembahan dan menyerahkannya ke gereja melalui perhalado atau dapat ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau dengan nomor rekening 13420013014 atau
melalui virtual account AKBP Raja Wali. Napatuluhon partangyangan wek secara daring manang Zoom meeting. Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 sada di Patupa Huriatado partangyangan wek secara daring manang Zoom meeting hobar si pinang idohon ma tuhita akar ruas di huria asama doho ti pertanyangani masuk pukul 20 WIB manang pukul 8 borngin napa opaton ruas namoding hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 sada nungga marujung olu sada ina ruas nyuriatna ima basaria manurung manang opu Vino Bastian Boru tutup usia 75 tahun 7 bulan 10 hari alamat Perum Cipta Lestari sada Blok G nomor 4 masuk wek 4 napalimahon pasu-pasu parbagasan tik-tik parjolo doho paduahon naeng majalu pasu-pasu parbagason ma William Franz Panjaitan anak Niamatta W Panjaitan nahinan tubuh ni inata di Borusiaan ruas ni HKBP Raja Wali Resort Raja Wali dot Orwana Desi Tri Natalia Boru Hutagaol Boru Niamatta Desmond R. Hutagaol, Tubuni Inata, Marlina Boru Sinaga, Ruas NIAKWP Immanuel, Resort Immanuel. Nasida Naeng Majalo Pasu-Pasu Perbagason, di hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2020 sada, di Huria HKWP Raja Wali, Resort Raja Wali. Napa onopon? HKBP Raja Wali Pasahaton, selamat ulang tahun. Tuhamu ruas nihuriata nang naso ruas dope. Namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguan. Mamuka siat tanggal 15 sahat tu 20 sada Agustus 2020 sada. Hatan itu hata mandok. Alai unang ma lupahamu mambain na denggan dohot mangulaon asini roha ai di halomo di bata dua kapilian na songoni Heber 13 ayat 16 napa pituhon hata mauliate pasahaton ni huriatta do mauliate tusude ruas ni huriah nang naso ruas dobe naung pasahaton pilihan sigano minggu pilihan pertanyangan pertanyangan keluarga perpuluhan dot hamulation songoni nang pilihan taun molo ano keliruan manang nahurang jelas didik tingon boy do langsung dihubungi sitio wek di wek nabe songoni matik ting dia pala minggon Martang yang mahita. Puji-pujia dota malatiom ma toktong di pasah ruang nami dua rupa mole Tuhan perdenggam basa. Siala asi dot tolong nirha male Tuhan. Buidu pehami rap dot akaruas nami. Madoroti ibadah via streaming. Marsaur dot tole Tuhan marhiti hatam. Ale Tuhan pasu-pasu mahami saluhukna. Ale Tuhan debata dia pala tekion. Dibotoho doa kana masa di Portibion di Indonesia. Lumumi ale Tuhan diwa nahu malia kami. I male Tuhan pandemi virus corona 10 sia na merebak noaing di
luak nami onale Tuhan. Kuboto hami duale Tuhan godang na terdampak alani pengaruh ni virus onale Tuhan. Tuak kada danak na subuh marsikola gabi marsikola mana sida le tuas sejamu nabi. Dang buai bina sida marmiam songodak danak sebelum nale Tuhan. Syak songoni piale Tuhan dihami ruasmu untuk sementara di jabu nabi bima hami mersaur dotu ale Tuhan. Ale Tuhan nabasa alani asi maruham ale Tuhan. Perbisu ki akan marhapis taran ale Tuhan di bagian ilmu pengetahuan sains. Asa bui manimun obat ni virusan ale Tuhan. Asa bui hami mersaur song sedia kala ale Tuhan. Hal Tuhan, saksongoni pamaritan nami perbisuhi sian pamaritan nam tibosa tunator ale Tuhan. Bahen kebijaksanaan Tuhan, asa bui hami lamar seda lama ngalo virusan ale Tuhan. Hal Tuhan, jaka keluarga na menderita na mendapat persoalan kehidupan alani virus obat alani virus onan Tuhan dampak ekonomi na keluar sakak apa kerajaan alai Tuhan tuho mau pasata minasi dari Tuhan dia nak kasih les nero apa itu dua kasih nama tu nasi dari Tuhan munang luas nasida mandiri ale Tuhan. Alaya selamar siho nasida martangiak tu ale Tuhan. Nadung doho pamudu guru nasida di bagasa ngolun ale Tuhan. Lubu bima ale Tuhan na di bagasa parsahito na kadungan nami. Nahona virus saksongoni akka sahih nasing ale Tuhan. Tung ma liapos niroha tu nasida. Asa marpos niroha nasida ale Tuhan. Nadung doho na mangaliu gugu tu nasida le Tuhan la mangalo kasai na dong di pamatang nasida. Ale Tuhan molo peon akan na masa on ala ni du sa ni portibion ala ni du sa ni kopung na me le Tuhan asi maroha marpamuati maroha ma le Tuhan na sokal na asi para si roha do le Tuhan asi maroha dia mi jol mau na le Tuhan. Ale Tuhan molo peadong akan dosa na me nobet kami sian naso boto hami ale Tuhan urasi perjulak kedosa nami ale Tuhan ala jelma nagale do hami asa lam pamahami jero pam ale Tuhan lau marsoba do to marite Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tu amin. Marende hita sian buku ende nomor 760 sia ayat sada. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin.
Hurian itu hata, dia mau kadongan, nahina holongan di bagasan guarni itu hata Yesus Kristus. Hata ni debata, terpuk jamita di para saurata, di minggu pasapulu sadahun, dung trinitatis sadarion. Imanatar surat di Johannes bidualu ayat 30 sahat rodi ayat 30. Johannes bidualu ayat 30 sahat rodi ayat 30. Ommahatan ide bata denggamba tapai utiku. Asa dinamak kata hodi ibana toropma gabe porsea di ibana. Dungi didok Yesus ma tuakka Yahudi naung gabe porsea di ibana. Molomian hamu di bagasan hatakku, sitong mahamu sisiakku. Dungi tadaumu nama nasitongi, jala paluauni nasitongi mahamu. Jadi dia lusinasi damai bana nin nama. Pinoperni si Abraham dohami, dangdung hami mengaduk dihalak. Buasa dohonomu paluau mahamu, dungi didok Yesus ma mengalusi. Tutu si tutu do nahudokon tuham, hatu bandi dosa do ganuk namangula dosa. Dada totong hot di bagasan anggo hatuban. Anakido di sitotong. Molo di palua anakihamu. Namalua situtumahamu. Ido anggo sahatna. Hurian itu hatta diamu kadongan. Nahina holongan di bagasan kuarni itu hatta Yesus Kristus. Molope merhite video streaming on hita. Marsaur dohot debata. Di parminggwata di bagasan sadarion. Posdurohanami dang makurangi las nirohatai dinalaho mamuji do pasangapon guardi debata. Takasluta botun waeng inorhon niak kana masa di tonga-tonga ni negarata di tonga-tonga ni duata di partikianon. Alani di hamamang dohot taminang di bagasa tikion di pakulingi hatani debata dohita nagabiturpuk jamita di minggon. Doho topik ni minggu debata napaluahon manang Allah yang memerdekakan. Amanginang laho mangatu si trupukon adong sada cerita ni sada keluarga. Sada do yanakon ni keluarga. Sada do anakna jala nungatung marumur yanakon naon. Nungatung masihol rohani keluargai. Asa anggia nian pitor hato marhasohotan yanak konlai. Ganu pari, ganu borungid do keluargai martangiang kudebata. Asa tung dilehon nian sirokap nitodini yanak konlai. Alai Roma tikina. Roma anak naon sian pangaratoan laus diwa ma calon parumain ni naturasna. Holomarni dahararo ni anak konai macaila situtu rohani keluargai. Lasir rohana sida. Alaniaha, apa yang mereka dambakan selama ini ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Alai, dung sahat nasida, dung makatai nasida, disukumma yanak konai ay buruaha dututu. Anak buru calon parumain Nabi Nuan ni yanak konai. Dia lusi ma hape buru sileban jala rosian agamu silebado calon parumain ni. Alani lasin rohana atau imate he nangpe buru sileban nangpe sian ugamu sileban usukum majo buhari nang calon parumain ni na. Apakah calon parumain, apakah inang calon parumain mau menjadi Kristen minna inatai doha amatai. Lastu rohani calon parumain ne dia lusi pabuana olo do ibana gabesi hutan Kristus. Ala nambang luar do nuangnya anak kun naon dia tusi keluarga itu dohot ada di huria.
na mga luwa doon anak kondin na laos di buwam ma calo parumain na ito pangulan ni Huria. Laos di si ma dihatay na sida tarimo tu sakap na sida. Alay di do pangulan ni Huria ima alasian parugamu silebat don waeng calo parumain on ikod julo marguru do na sida secara intensif paling sedikit pinomat di bagasan sagulan asa takas di tadana sida akaristenoni. Dungi penon asabui nasida terdidi gabesi hutton Kristus. Roma keluargai natoras ni panguli makatahot tu parhaladun ni huriay nauli maayamang denggam matutujulo marguru nasida atong molosongoni denggam ma dipasahat amang nyotu calo parumaikon jala makatahay ma parhaladun ni huriay dilehom majatual perjumpangan pertemuan asabui marsiajar calo paruma ini. Dung tek mai marsiajar ma calo paruma ini kula 2 minggu dope marsiajar. Ngapi toronyon keluarga on madapoton pangulan huria. Amang parhaladu nami ninna. Nian pakatay otta ikos sabulad do marsiajar calo paruma ini namion. Alay songono namang ninna. Molo on ngabui bira hari mingguan terdidinyo calo paruma ini namion ninna. Roh pengulan ni huriai daung inang. Mata kas pekat yota ikut jolo sebulan nasida. Jalan nunga huatur hami jadwal tarik waktu perguruan nasida. Daung amang, ay nunga ditadda nasida. Nga kariste binyotaru parumain nari on nina. Wasa dohonom musongoni inang nina pengulan ni huriai on. Kulu amang, natuari nunga dialang be namargota nina. Nunga dialang calo paremain nari on be namargota. Nunga dialang be dohon jagal be dua nina. Nang mekel dunyan parhala duni huriai alaniah pangatusion ninatai di bagasa rohana pola dialang nang namargota pola dialang jagal bidua ngatutu bega behala Kristen abe sasitungna bukan seperti itu amanginang tarhira songoni matong namasa di bagasan trupuk taon molota paihutihut amanginang di bagasa trupukon pangatusion di halak jahudi berbeda do naniajar hundi Tuhan ta Yesus Kristus. Pangatusion ni halak Yahudi marasing dohot ajaran nani ajar honni Tuhan ta Yesus Kristus. Dihilala nasida ala pinoper ni si Abraham nasida dang rikok binasida baluaun. Dihilala nasida ala pinoper ni si Abraham nasida dang paluau binasida. Alani sudah otomatis dapotan haluau nasida ima pakirimon, ima pemikiran nasida. Ima pangutusion nasida. Hape di pato orang Tuhan ta Yesus Kristus molota bereng di bagasa trupukon. Setelah Yesus mengajar di bait Allah, banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi hapur siaun nasidai dan apala takas dope. Dan apala takas panadeun nasida taringo tu Tuhan Yesus Kristus. Di pangutusion nasida, haluaun napinatupan itu hatta Yesus Kristus, yaitu haluaun kemerdekaan yang bersifat politis. Alani doa manginang, molotapai hutihut di bagasa terpukon mulai sian ayat 31 sahabtu ayat 32, ketika Yesus berkata, jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Moloditadahamu hasit tongani, paluaun ni hasit tongani mahamu. Ola diduk Yesus songoni mereka merasa tersinggung. Tersinggung bahala ala Yahudi ini. Alaniaha diduk nasida. Ay pino pernisi Abraham dohami. Kuasa dohonomu paluau muhami. Mereka menganggap bahwa karena mereka keturunan dari Abraham otomatis manasida madua. Otomatis manasida mereka memperoleh kemerdekaan. Hape sasitong na amanginang haluaon kemerdekaan yang diajarkan oleh Yesus berbeda dengan apa yang di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Alani do dipat orang Tuhan ta Yesus do museng tu nasida. Dipatikos Tuhan ta Yesus do pangatusion ni halak Yahudi taringot tu haluawi. Haluaun ni napinatupan ni Yesus dada haluaun secara politis. Alani do amanginang dipat orang di bagasa trupukon. Didok Tuhan Yesus matu nasida
setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan upah dosa adalah maut. Halak na mangulu di bagasan dosa, hatu berni dosa do ibana. Jalata kastu di dokot di bukurom, upah dosa adalah maut. Alahamatian nama jabber ni jolma, na mangulu di bagasan dosa, na mangula hod dosa. Di dok Yesus ma, di bagasan trupukon, amanginang, pabua, Tuhatta Yesus Kristus, anak ni dibata, naunggabi jolma, marhite ido, dapotan aluaun jolma na mangulu di bagasan dosa. Manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, manusia itu tidak akan mampu keluar dari kematian, dari upah dari dosa itu. Allah ni ido, Allah holong ni rohani debata. Allah di dalam diri Yesus Kristus, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita semua orang berdosa yang telah diperbudak oleh dosa memperoleh keselamatan. Kita semua dimerdekakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Allah ni doha mamang doha tamuinang kemerdekaan haluaun nabi noan di Tuhatta Yesus Kristus, yaitu kemerdekaan haluaun secara rohani. Karena kita telah diperhamba oleh dosa, Yesus melalui pengorbanannya menebus utang-utang dosa kita. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh kemerdekaan. Idonan idokna di bagasan terukukon. Amanginang pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Membawa kebebasan. Membawa keselamatan. Membawa kemerdekaan bagi orang-orang berdosa. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, amanginang tentunya kemerdekaan itu merupakan dambaan dari setiap insan manusia. Tentunya kemerdekaan itu merupakan dambaan dari setiap bangsa. Oleh karena itu, jika kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dikatakan di sana bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sudedo zolma. Sudedo zolma, sudedo bangsa berusaha agar dia memperoleh kemerdekaan. Jika dikatakan merdeka, berarti kita bebas dari penjajahan. Jika dikatakan merdeka, berarti kita bebas lepas dari intimidasi dari orang lain. Jika dikatakan merdeka, berarti kita bebas dari intervensi orang lain. Jika dikatakan merdeka, berarti kita bebas dari perbudakan. Oleh karena itu, semua orang pasti mendambakan kemerdekaan itu. Sudedo zolma makalo mohon haluauni. Alaya manginang kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia ini, kemerdekaan secara jasmani seperti yang dinambahkan oleh setiap insan, dang dia dupei maribakun haluaun napinatupani Tuhatta Yesus Kristus. Haluaun kemerdekaan yang digambarkan dalam nats khotbah kita hari ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan haluaun kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Alani doa manginang sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita telah memperoleh kemerdekaan itu. Kenapa? Karena melalui pengorbanan Yesus Kristus, utang dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita telah diselamatkan dari maut, dari kematian yang adalah upah dari dosa. Alani amanginang, molotado kok kita halak naprosia, berarti kita itu adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karena itu, orang yang telah merdeka, apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita? Tentunya kemerdekaan itu bukan hanya kita peroleh begitu saja, kita terima begitu saja. Tetapi sebagai orang percaya kita harus mengisi kemerdekaan haluaun nang pinatupan ide bata di tongatongan yang meluta. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kemerdekaan? Yang pertama dikatakan dalam nats kita ini, jangan biarkan dirimu diperbudak oleh dosa.
Jika kamu adalah orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi biarkan dirimu diperbudak, diperhamba oleh dosa atau si iblis. Naingma saluhut gulmit ningoluta, naingma saluhut pikirata, naingma saluhut ulaota. Tapasaha tua dupa ni debata, asa tuti ni debata, nama ngarazai roha dohot pikirata. Unang tapaluas bedirita, diperbudak, dikuasai oleh si iblis di tengah-tengah kehidupan ini. Ay nagudayang anamang inang, nang penang karisten, nang padidokon halak na prosea tu debata, tetapi realitanya di tengah-tengah kehidupan kita masih banyak orang yang mau diperbudak oleh si iblis. Ayadong gujol ma hape kolan na naik go asam urat na. Adong gujol ma naik kolesterol na, naik gula darah na. Alai ido sahin na alai lao manukunak na malo. Hape kolesterol na naik alai lao ma jiarat tu hinapor ni opung na. Agudang nasong ni. Dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia masih diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi dia masih percaya akan kuasa-kuasa kegelapan. Alama adung madokon eang go sahi mo nasinggon, ikolau doho mula tubuh napasugit, jalek ko pasahato mudo parsobau mu tuhina borneo pungunin na. Ape takas do asamura do sahit na. Takas do kolesterol na do na naik. Gula darah do sahit na. Alai ala prosea do pe. Karena masih mau diperhamba oleh dosa diulahoma naso bar tulomo ni ruhani di mata. Oleh karena itu, jika kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh si iblis. Yang berikut saudara-saudara, aha masih hanguluhonota pabua halak na pinaluani di mata kita. Yang kedua, nats ini mengingatkan kita, hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Molomian hamu di bagasan hatakku, sitong mahamu sisiaku. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, berarti kita benar-benar menjadi sisian di debata. Kita benar-benar menjadi murid-murid Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Jika dikatakan sebagai murid, berarti apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Apa yang dikatakan oleh guru, yaitu Allah sendiri. Molotadokot dohita, murid-murid ni debata, berarti apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alani amanginang, pabua namanguluhita di bagasan hata ni debata, mari lakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut saudara-saudara, jika kita hidup di dalam firman Tuhan, berarti dikatakan dalam nats kita ini, kita akan mengenal kebenaran itu sendiri. Kita akan mengenal kebenaran. Aimolomian kamu di bagasan hataku didok, tadau muma hasit tongani. Isedo hasit tongani amanginang, yaitu Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Molo mangolu hita di bagasan hata ni debata, takas mahita manada Yesus sipaluai. Ido hasitongan, ido dalan anguluan diaka naporosia. Atau ngamanginan, songon halak naporosia hita di debata. Songon halak yang telah memperoleh kemerdekaan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu diperbudak oleh dosa. Dan senantiasa hidup sebagai murid yang hidup menurut ajaran dan perintah ataupun perkataan dari Tuhan sendiri. Amin. Martangnya kita. Mauliate male Tuhan didenggan di basam na hujalohani. Di parasauran nami di bagasan minggu sadanyo. Di pakulingi hodo hamili Tuhan marhiti hatang. Nagabi jamita di parasauran nami di bagasan tikyo. Atong pasu-pasu mahamili Tuhan marhiti hiti to di perbadian esyokko. Asa tau hamili Tuhan dinalaho makangeluhon hatami. Di tonga-tonga ni parangulon nami sidano pari. Pasu-pasu manang parasauran nami, parminggon nami di bagasan minggon. Molo pe marhiti hiti video streaming on hamili Tuhan mar parasauran dohoto.
postur rohana mele Tuhan nato tongdo mian ho di tonga-tonga ni para sorang nanyo. Jala taruli las niroha hamili Tuhan marhite-hite para minggu nami di bagasan sedari. Atong ale Tuhan sahatu ho madaging doho tabdinan. Pasu-pasu mga hami din alaho madalani ari-ari ni gulunan. Tarlumobili Tuhan din alaho mga dupi ragam niya kahamolon pangota ni pandemi virus corona na tongon huwadupi hami dito nga tongan ni Portibion. Parguguy mahamili Tuhan pataw hami. Nang diak kadungan namili Tuhan monotungadong na dibagasan na kaparukilon dungani na sida. Leho na pula-pula na siya koy ito nga tongan ni Parmulun na sida. Diak kadungan nami na tongon dibagasan para sa hiton. Inorhon ni natarpapar virus COVID sa pulusyon. Homatong-tong na mamaso-maso na sida. Lehon gugo. Leho to din na siya kweli Tuhan mga razay rohado pikiran na sida. Pargugoy na sida le Tuhan. Asa saha to na sida las ni roha. Boy tumibuhi pas na sida siya ragam niya kaparasahi to. Pardusa na gudang roha mili Tuhan na badirong buho. Alayni urasi hami siya dosa daho pangalaw siya nami asa tamahami diarupan. Tangi humatang yang namiyong dibagasan ko renak ng Tuhan Jesus Kristus. Amin. Maridihitan siyang buke di nomor 763, buhut ma tapasahat piliyata. Tatangya kong mapiliyat ta martangyang mahita. Ali di bata aman amin na di banwa gijang, hodo haroruan misaluhut silihon-lihon na ding gandohot na sa uli basa na mauliutos. Upasahat kami masyan na nilihon mito hami pilihan na mito ho. Sa izalo may gabiwap na hutsos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Hasa ho parahasiya kami pilihanon. Pati bulhon harazon mo dito nga tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tobdim. Asalam hutad dahami gudang nisilehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliya manami na di banwa gijang sa ipinarabadi ya maguarmu, sa iroma harazaunmu,
Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongon namar dosa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarohom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna. Tuhan memberkati. Shalom.